Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ciri-ciri bibit durian pelangi hasil okulasi pelangi Manokwari. Daunnya lebar, memanjang, hampir seperti durian montong, tapi ini lebih melipat, memanjang, tebal, dan kaku. Ini daunnya lebar, sedikit memanjang, itu memanjang. Melipat dan juga memanjang. Ini tampak dari kejauhan. Untuk gelombang bergelombangnya sedikit-sedikit bergelombang. Ini daun tuanya kaku. Untuk ciri-cirinya itu memanjang, agak lebar, melipat. Ini tampaknya dari kejauhan. Daunnya besar-besar. Untuk durian pelangi sendiri berasal dari daerah Papua ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.